Halo semua sobat shopping dimanapun berada. Kali ini Gudang Apa Aja Shop akan mereview sebuah bor lokum ya. Ini dari masih saudara sama versi sebelumnya. Yang ini yang tegangan 12 volt. Semua tunjuknya. Kalau ini dia lebih lengkap. Dia mendapatkan satu set ini mata bitnya. Bedanya sama yang sebelumnya apa? Kalau yang ini baterainya cuma satu ya. Kalau yang kemarin kan dua, karena dia 16,8. Ini kalau ini 12 volt ya. Mirip semuanya dari tombol fungsi, cuman perbedaannya hanya di baterai. Ini belum nyala, mungkin baterainya kosong nih, belum dicas, jadi harus ngecas dulu deh. Oke, sambil mereview selanjutnya kita coba mengecasnya dulu ya baterainya. Asli, gimana buka? Oh, karena dia posisinya agak beda ya, kunciannya ini dia, jadi ukurannya ini enggak kotak, jadi dia agak lonjong karena baterainya cuma 3 kalau 12 volt. Ini kan baterainya kayaknya pakai 18650, dia kan per baterainya itu tegangannya 3,7-3,6. Jadi teman-teman harus pakai adapter kayak gini nih. Biasa kalau foto-foto impor itu kayak gini. Lampunya keren nih, warnanya hijau ya. Jadi dia posisi pas kalau memang baterai sudah masuk, ini warnanya merah. Saat baterai sudah terisi penuh, dia akan berwarna hijau ya. Oke, sambil menunggu kita review apa aja yang didapat nih. Ini Jet dapat adapter nih, converter nih. Jadi ini kalau buat posisi yang nggak enak, misalnya di tempat bengkok apa tempat apa, ini bisa meliuk-liuk ya, lihat bisa muter, bisa muter. Ini dapat bor kecil, ini ukuran mungkin ukuran berapa ya? Ukuran 4 mili. Sama ini ukuran 6 mili. Dapat paket viser juga. Ini mata obengnya lengkap sekali nih. Ini 3, ada plus 4, ada bintang nih, sama buat shocknya. Juga mata bor lagi ini. Ini mata bor 5 mili. Dan ini buat kunci soknya. Ini sangat lengkap ini. Dibandingkan yang versi kemarin kan harganya lebih mahal yang kemarin. Cuman karena tegangannya aja beda. Untuk kuatannya lebih kuat ya kemarin. Kalau ini yang versi 12 volt-nya. Cukup lengkap ya, jadi dengan kira-kira ke segitu. Hmm.
on charger kali. Ini dia. Ini masuk juga ya. Oh, ini buat obeng ini. Lupa gue. Jadi ini masuk sini ya. Ini sambungannya ini buat kabel di shock. Juga dapat apa ini? Ini buat bit nih, mata bit tembok nih kayaknya. Ya ini tembok. Terus apa lagi ya? Dan ini mata obengnya ya, yang langsung. Jadi ini banyak banget nih dalam paket nih. Udah dapat visor, dapat skrup. Ya, setelah menunggu akhirnya ini baterai penuh. Jadi kalau baterai penuh ini indikator pada charger ini warnanya hijau ya. Langsung kita cabut aja nih. Kita pasang. Ini mohon maaf tadi ya. Jadi yang versi sebelumnya itu baterainya itu ada dua. Nah, yang ini cuma satu ya. Tapi itu untuk jenis apa, untuk bornya ini hampir sama serupa, yang membedakan nih tegangannya ini 12 volt yang kemarin itu 16,8. jadi untuk masang ini nggak bakalan mungkin terbalik karena ini bentuknya udah segitiga ini. Sampai benar-benar bunyi. Ini pilihan tombol speednya, kita ke posisi speed 2 dulu. Pelan. Speed 1. Jadi kalau core plus ini ketika tombol ditekan kemudian kita lepas lagi, ini dia langsung berhenti, langsung set gitu ya. Jadi seakan-akan ini ada remnya di bagian sini. Jadi ini kalau untuk buat mengencangkan mur atau baut ini sangat presisi karena dia nggak akan muter belandang gitu. Terus nih, ini gak akan jadi nanti langsung stop, langsung bener-bener berhenti ya. Baiklah, mungkin begitu saja ya untuk review bor merek Longfeng ini. Saksikan untuk video selanjutnya.